slowly walking down the hall, faster than a cannonball. Where are you while we were getting high? Someday you will find, caught beneath the landslide. But a champagne supernova is high. Someday you will find me, caught beneath the landslide. But a champagne supernova, a champagne. Paling spesial dong ini, jangan dilupakan. Zethi. Nah, Zethi. Leo Astrid, is it? Yes. Boleh kenalin dulu dong teman-temannya ada di sini nih, yang kece-kece. Dari percussion namanya Adrian. Di gitar namanya Bernard. Di bass namanya Alain.
Align bukan Align. Align bukan. Oke. Align di sini di keyboard ada produser gue namanya Sadrak. Oke. Halo semuanya. Multi talent ya, produser sama itu ya. Ya, welcome ya di RADIONET SHOW ya. Welcome, welcome. Thank you for welcome. Lagi sibuk apa Zethi? Aku panggilnya Zethi aja ya. Lagi sibuk syuting di RADIONET. Oh iya. Oh iya. Acara terkece di Binus TV. Gila ya. Serius. Lagi sibuk apa sekarang? Lagi produksi juga. Lagi produksi single. Single album. Oh, keren banget. Tapi enggak single itu kayaknya. Ya, yeah, single but not available right now. Hah, sebel ya. Ngomongnya dia single-single mulu, John. Uy, jualan, enggak apa-apa. Oh, iya. Oke deh. Tadi bawa lagu apa? Judulnya Champagne Supernova. Siapa coba? Lagu Champagne Supernova. Yo, siapa? Siapa ayo. Coba, ayo. Yo. Coba siapa? Oasis. Oke, aku tahu dia. Ya? Kita belum lahir mungkin. Udah lahir. Udah cuman belum nyampe aja enggak apa-apa. Oke deh, Zethi ini kan aku sering lihat lagi. Iya, sering lihat di YouTube juga sih cover. Masa sih sering lihat? Iya, yang ada YouTube-nya hitam-hitam ya? Iya. Agak-agak kurang warna gitu ya. Tapi lagi kekinian banget hitam putih loh. Itu suka cover lagu. Sebenarnya tuh ada genre khusus enggak sih kalau mau cover lagu apa? Maunya lagu rock aja misalnya atau gue maunya lagu pop aja gitu. Oh, not really. Cuman yang pasti kita bawain cover lagu apa bakal dibawainnya dengan color yang color ini. Nah, kalau color lagunya Zethi sendiri apa? Basically pop sih, cuman ada funk, ada rock, ada R&B. Oke, termasuk single yang nanti bakal diinin. Tapi tadi sekilas kayak mirip-mirip suara itu sih artis yang itu. Siapa? Yang itu juga yang sama kayak gini. Siapa? Itu yang makanan. Apa sih, Le? Itu Candil. Tapi mirip-mirip gitu ya. Enggak sih, mungkin pangnya gitu. Kasian ya? Candil, nanti gue bilangin loh. Oh ya, jangan Candil keampunin kalau, saya. Candil itu kalau nyanyi pakai urat ya, kalian pakai urat. Nggak nyampe juga gue mau pakai urat. Iya, lebih. Thank you, Astrid. Iya, keras lah. Kalau itu nomor apa? Langsung dibelanjain abis ini ya. Oke, terus kenapa sih pilih... Sekarang solo karir ya. Atau... Nggak ada yang mau diajak berdua juga. Oh, nggak ada ya? Ya, maksudnya kenapa nggak ngeband aja gitu. Iya, kenapa nggak diajak nih kakak-kakaknya ngeband? Diajak, tapi jadi bukan band ya? Jatuhnya single? Jatuhnya single, sendiri, single. Ya, jatuhnya solo, iya. Kenapa pilih solo? Kenapa nggak Jogja? Nice try. Produsernya pengen gua solo. Oh gitu. Jawabannya lempar aja deh, gampang. Gitu ya Pak Produser ya. Kedepannya ada rencana, kan sekarang ini masih ini ya cover-cover ya? Udah ada single? Ya. Itu tadi lagi produksi. Oh, udah ada single, mau album mungkin ke depan ada ya? Pasti ya. Oke. Dalam satu album mungkin banyak ya. Terus emang hobi ya? Emang hobi nyanyi gitu dari kecil? That's the only thing I knew how. Dari ternyata ceritanya dari pertama lahir, bayi. Langsung nyanyi gua. Keluar suaranya, pintar. Gitu ya. Lagi. Pales ya. Oh ini udah nada berapa oktav gitu, 10 oktav kayaknya. Iya, hebat banget. Terus pertama kali menekuni bidang musik khususnya nyanyi itu? Kalau nyanyi dari kecil, jadi basically keluarga memang penyanyi? Pemusik memang, keluarga memang pemusik. Pemusik. Awalnya dari gereja dan itu dari kecil. Dari kecil. Jadi asal kakak dari mana sih sebenarnya? Orang tua saya aslinya Ambon. Oh, Ambon. Ambon manise, aku suka sekali manise. Oke deh, biar lebih tahu lagi tentang Zethi seperti apa. Mau bawain lagu ya setelah ini ya? Iya. Lagunya apa nih? Lagunya The Weeknd, judulnya Earned It. Oke, langsung saja. Ini dia Zethi dengan Earn It. Cause I'm a care for you, girl.
you don't pay it, don't pay it, no mind. We live in a lie. Yeah, yeah. You're my favorite kind of night. Cause I love when you call unexpected. Cause I hate when the moment expected. Cause I'm a care for you. RADIONET SHOW. Masih bareng gue Astrid dan gue Leo dan masih bareng sama Zethi. Wow. Dan tadi kita udah ngobrol-ngobrol sih, udah dengerin juga lagunya nih. Tadi kan dibilang disinggung ya produsernya ini nih Sadra. Pianis ya, pianis ya, juga ya. Sekaligus. Kondang. Yoi. Terus gue mau nanya dong music production-nya nih dari mana nih? Itu ditanya. Boleh dijawab. Sepanah. Yang jawab siapa nih? Oke, boleh dijawab Bapak produser siapa? Cek. Cek. Siapa Bapak ininya? Music production-nya? Music production-nya dari apa namanya? Namanya Sadrak Musik. Sadrak Musik. Yeah. Oke. Okay. Jadi produserin ini aja? Enggak. Ada lagi? Banyak. Oke, kece sekali. Dan Leo tadi katanya ada pertanyaan. Iya, dari semua yang di-cover-cover lagu itu maksudnya ada orang yang berpengaruh penting enggak sih dalam keberhasilan sekarang itu? Selain Sadrak maksudnya? Iya. Orang-orang yang di belakang ini tentunya. Ya maksudnya ini apa favoritnya siapa gitu? Oh, yang kayaknya ada influence-nya ya, gitu. Yang influence yang berpengaruh terhadap Zethi sendiri. Michael Jackson, Stevie Wonder, Prince. Serius? Serius. Itu kan maksudnya? Iya, yes. Gitu ya Michael Jackson ya. Ya without the hee-hee thing. Yes. Oke, okay, dan pertanyaan terakhir nih ya, harapan ke depan. The world peace. No. Michael Jackson. Gue udah kayak Miss Universe gitu ya. Harapan ke depan, make a difference. Just make a difference. Okay. Simple yeah. Tapi bermakna ya, making difference. Oke, okay, dah. Dan kita akan memberikan battle fire question. Oke. Di Battle Fire Question kali ini kita mau ngapain? Kita akan kasih 7 pertanyaan di mana Zethi dan tim harus menjawab dengan cara cepat dan tepat. Zethi-nya aja. Oh, Zethi-nya aja. Enggak usah ikut timnya. Enggak usah. Tapi kalau bisa barengan aja semua ya. Jadi mau nyambung apa nyambung pokoknya gue jawab aja kan? Iya, okay. Jadi kayak contohnya gini, hitam atau putih?
Merah. Enggak boleh. Oh, harus sambung berarti. Terima kasih kalian waktu. Harus sambung berarti. Iya, oh. Harus milih, harus milih. Oh, itu atau oh pilihan. Iya, pilihan. Oh, A or B and jawabnya itu harus in 3 seconds ya. Harus ya, harus cepat dan tepat, oke. Okay? Oke, okay, langsung aja langsung ke pertanyaan aja. Pertama coba. Langsung pertanyaan pertama ya. Pilih belanja online atau belanja di store? 3 store. 2 1. Di store. Pilih drama Korea atau sinetron Indonesia? 1 2 3. Korea. Oke. Okay. Pilih traveling sendiri atau rame-rame? 3 2 1. Rame-rame. Pilih lagu J-pop atau K-pop? 1 2 3 jawab. J-pop. Oke. Okay. Lebih suka main games atau baca buku? Baca buku. Pilih hidup selamanya atau punya uang tak terbatas? Hidup selamanya dong. Oke. Okay. Tapi enggak punya uang, enggak apa-apa. Enggak okay. apa-apa ya. Terakhir. Yang terakhir ini. Pilih cepak atau botak? 3 2 1. Pilih apa? Enggak kedengeran. Cepak atau botak? 3 cepak 2 1. Oke. Okay. Jadi itu tadi that's jawabannya it. Sangat ini ya, dari hati banget ya. Pak deh, kayaknya tadi ada yang berat ya pertanyaan-pertanyaan. Iya banyak, yang sinetron sama iya. J-pop atau kenapa K-pop. Kenapa sih emang bener-bener? Suka Korea juga ya? Suka enggak. J-pop juga. Makasih ya. Kenapa-kenapa emangnya? Enggak terlalu pay attention aja, jadi gak tahu mana yang suka mana gitu. Oh gitu. Jadi mulai, dari, aja gitu. Mulai dari drama Korea sampai sinetron, gue gak terlalu pay attention. Oke deh. Oke. Kita langsung aja ke quiz. Quiz. Buat gue juga? Enggak. Oh enggak. Quiz time. Oke, sebelum kita kasih quiz, kita mau umumin dulu kasih pemenangnya. Iya, umumin. Caranya dulu, cara buat ini. Oh, oke. Oh, pemenang dulu, bener kok. Pemenang dulu. Jadi pemenang minggu lalu ada Firda Amelia Taher. Eta Hervirda ya, dengan jawabannya dia yang A, Vancouver RADIONET SHOW BTV. Selamat Firda. Kalian dapat apa tuh? Dapat voucher. Iya, voucher apa ya? Lihat dari aja. Ya. Segera hubungin aja ya, segera lihat Twitternya juga, nanti akan dihubungin juga sama pihak RADIONET SHOW. Dengan dan cara? Minggu ini? Dengan cara? Cara apa orang cara bakal dihubungin? Ini. Oh, kalau mau ikutan. Iya, ikutan kuis. Kalau mau ikutan kuis, bisa langsung aja mention. Follow Twitternya @radiobinus, RADIONET SHOW BTV dulu. Terus mention ke RADIONET SHOW dengan nama lengkap, spasi jawaban. Diakhiri dengan hashtag #QuizRADIONETSHOW. Yes. Pemenangnya nanti akan di follow up melalui Twitter dan mendapatkan satu voucher spesial dari tim RADIONET SHOW. Show pastinya. Oke, terus. Untuk kuis minggu ini akan dibacain oleh Zethi sendiri. Ya, yang mana? Yang ini nih. Apa lagu terbaru dari hashtag featured artist minggu ini? A. And Your Papa. And B. And Your Mama. Yo, langsung saja ya di mention, langsung aja di jawab mention ke RADIONET SHOW BTV dengan hashtag quiz RADIONET SHOW. Yang okay. menang bakal dapat voucher dari Someone Express. Nih, kalau tadi katanya gak pay attention sama Korea-Korea kan. Nih, makanan Korea. Makanan Korea. Kalau makanannya gak masalah. Nah, makanannya gak apa-apa. Makanannya gue makan. Bener. Gue pernah makan. Gitu. Enak kan? Not bad lah. Oke deh. Oke. Langsung aja deh karena ini udah di penghujung acara, kita mengucapkan terima kasih. Tapi untuk... sebelum itu sabar dulu dong. Kalau untuk lebih tahu tentang Zethi bisa dicari di sini juga YouTube ada. Sekarang. Mungkin ya, di YouTube ada, di YouTube ada di channelnya Sadrach Music itu okay. SADRACHMUSIC. Atau di Twitternya? Twitternya @DanielZethi. Facebook mungkin? Facebooknya lupa gue Facebook gue. Okay, Facebook gue Deni Zethi. Terus di Instagramnya Daniel Zethi juga sama. Atau SoundCloud ada SoundCloud? SoundCloud ada Daniel Zethi juga sama. Oke langsung saja buat fansnya Zethi apa? Lu nanti lu pikirin ya. Okay. Nanti gue mau nanya sama lu tuh, nanti lu yang pilih. Mungkin pengikut Zethi ya, kita pengikut Zethi. Kita mau mengucapkan terima kasih untuk seluruh kru YouTube dan Smart viewers pastinya. Serta kita mau terima kasih juga kepada Someone Express dan juga terima kasih kepada Zethi. Thank you. Dan ini adalah perform terakhirnya ya. Perform terakhirnya, semoga ke depannya juga Zethi bisa lebih berkembang lagi ya pasti. Yoi. Dan langsung aja Zethi ini dia. Kita tunggu ya karya-karya Zethi-nya pasti. Yoi, ini dia performnya Zethi dengan Make You Feel My Love dan Zethi Sign Seal Delivered. Oke, langsung saja ini dia Zethi. Bye-bye. Bye. When the rain
is blowing in your face, and the whole world is on your case. I could offer you a warm embrace to make you feel my love. When evening shadows and the stars appear, there are no ones there to dry your tears. I could hold you for a million years to make you feel my love. I know you haven't made your mind up yet, but I would never do you wrong. I know it from the moment that we met. No doubt I'd go hungry, I'd go black and blue, I'd go crawling down the avenue. There is nothing that I would not do to make you feel. Like a fool when it stayed too long, and now I'm back and find you lost as well. Ooh, baby, here I am, signed, sealed, deleted. I'm yours, yeah. And in time I laid and said goodbye, now I'm back and not ashamed to cry. Ooh, baby, here I am, signed, sealed, deleted. I'm yours. Here I am, baby. Signed, sealed, delivered. I'm
That's why I know that my heart is on.